Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan hamda, salatu wassalamu ala rasulihi wa nabiyhi huda wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba al huda sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajma'in. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah taala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Syarah Al-Usul min Ilmi Al-Usul li Fadilati Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, kita masih di pembahasan tentang al-qiyas. Pembahasan tentang al-qiyas. Di pertemuan sebelumnya kita sudah ambil tahrif al-qiyas, pengertian dari al-qiyas. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang hujjiyatul qiyas. Mad dalil ala hujjiyatil qiyas. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya qiyas itu bisa dijadikan sebagai hujjah? Sudah pernah kita sampaikan bahwasanya masadir tasyri' al-arba'ah al-muttafaq 'alaiha hiya al-Qur'an, sunnah, al-ijma' wal qiyas. Takallamna 'anil Qur'an wa kadzalika sunnah wal akhbar wa takallamna aidan 'anil ijma'. Fal'an sanatakallamu an masadir al-adillah anil masdar al-masdar al-dalil as-salis wa ar-rabi wa huwa al-qiyas. Wa dalil al-awwal qawluhu ta'ala Allahu alladhi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Allah yang telah menurunkan al-kitab, al-Qur'an, ya, bil haqqi wal mizan. Allah juga yang menunjukkan mizan, timbangan, ya, menunjukkan timbangan. Wal mizan ma tuzanu bihil umuru wa yuqayasu bihi bainaha. Mizan, timbangan, adalah sesuatu yang digunakan untuk menimbang perkara-perkara dan mengkiaskannya. Jadi kias itu sebagaimana kita sudah pernah pelajari di pengetahuan sebelumnya, dia adalah istilahnya mengukur atau menimbang. Ya, maka nah, di sini yang dimaksud dengan qiyas dalam surat Asy-Syura ini, ya Allahul ladzi anzal kitaba bil haqqi wal mizan. Mizan di sini maksudnya adalah al-qiyas. Baik. Al-kitaba dalilun wadihun. Dalilun wadihun min al-Qur'an. Al-mizan athuhu 'ala al-kitab. Fayakunu syar'an nazilan min indillah qad adinallahu fi. Jika Alkitab adalah dalil yang wadih, dalil yang jelas, dalil yang kita sepakati kesahihannya, maka kata yang diatofkan kepada Alkitab berarti juga memiliki hukum yang sama dengan Alkitab. Ya. Alkitab dikatakan adalah dalil yang harus diterima. Ini tentu adalah mafhum bid-darurah, maklum bid-darurah ini. Maka Al-Mizan juga seperti itu, karena dia diatofkan kepada Alkitab. Fayakunu syar'an nazilan min indillah. Maka ini adalah suatu syariat yang turun juga dari sisi Allah. Kan dikatakan anzala, yang menurunkan. Al-Quran diturunkan, begitu juga berarti Al-Qiyas ini juga diturunkan. Qad adinallahu fi, ya Allah mengizinkannya. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ya, qawlu ta'ala fi surati Fatir, fi surati Al-Anbiya, kama badakna awwala khalqin nu'iduh. Ya, kama badakna, ini penggunaan qiyas ini, kama badakna, sebagaimana kami awali ya, penciptaannya, ya, nu'idu, maka seperti itu juga akan kami kembalikan. Dalil yang selanjutnya, wallahu alladhi arsala riyaha fatusiru sahaban fasuknahu ila baladin mayyitin fa'ahyayna bihil ardo ba'da mautiha kadhalikan nusyur. Ini juga namanya qiyas ini. Di sini dikiaskan bahwasanya an-nusyur, kebangkitan itu dikiaskan seperti ya, angin yang meniup atau yang membawa awan-awan. Kemudian dengan awan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengairi suatu negeri yang mati, suatu negeri yang kering. Fa ahyayna bihil ardha ba'da mautiha, kemudian tanah yang kering tadi kembali hidup disebabkan hujan tadi. Kadzalikan nusyur, maka permisalannya seperti itulah an-nusyur itu, kebangkitan manusia nanti akan seperti itu. Baik. Fa syabbaha Allah taala i'adatal khalqi biibtida'i. Di ayat yang pertama tadi surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala menyerupakan i'adatul khalq, ya, pengulangan penciptaan bi btidaihi, dengan permulaannya. Ya, jadi manusia itu akan diciptakan kembali nanti, dibangkitkan kembali maksudnya. Ya, bi btidaihi, sebagaimana dulu di awalnya. Wa syabbaha ihya al-amwat bi ihya'il ardi, dan kemudian
Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua di surat Fatir itu Allah menyerupakan ya penghidupan orang-orang yang sudah mati itu seperti menghidupkan tanah, menghidupkan negeri. Fahadha wal qiyas. Inilah yang disebut dengan qiyas. Baik. Nandur fi syarah. Wa hadha qiyasun wadihun jaliyun. Jaliyun di mana zahir? Yakni annana lamma kunna qadirina ala awwali khalqin fa innana qadiruna ala i'adati. Maksud dari ayat tadi, ya kama bada'na awwala khalqin nu'idu, maknanya adalah ya, kalau menciptakan kalian saja di awal dulu kami mampu, apalagi untuk mengembalikan kalian. Jadi bentuk semula, ya. Karena yang namanya mengembalikan itu tentu jauh lebih mudah daripada membuat dari awal. Begitu kan? Membuat dari ketiadaan menjadi ada itu tentu lebih sulit daripada ya mengembalikan sesuatu tersebut. Ya, jadi inilah penggunaan qiyas ini. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Ya. Allah itu di ayat yang lain surat Ar-Rum dijelaskan di situ bahwasanya dialah Allah yang mengawali penciptaan manusia kemudian yu'iduh dan Allah kembalikan wa huwa ahwanu 'alaihi di mana wa huwa yasir. Ya, ini adalah sesuatu yang mudah bagi Allah. Ya. Fahuna qasa al-i'adah alal bad'i. Maka Allah kiaskan pengulangan penciptaan itu dengan permulaannya. Jelas maksudnya pengulangan penciptaan ya. Kebangkitan maksudnya. Jadi kebangkitan kita nanti itu dari alam kubur dikiaskan sama seperti pertama kali kita diciptakan. Ya, gimana pertama kali kita diciptakan? Ya dari apa namanya? Dari tanah. Maka nanti kita akan dibangkitkan kembali juga dari tanah. Baik. Jika kita diciptakan, jika Allah menciptakan kita mampu untuk menciptakan, ya, mampu untuk membuat kita dari tidak ada menjadi ada, maka tentu Allah lebih mampu lagi untuk ya, mengembalikan kita menjadi bentuk semula. Qauluhu, kemudian dalil yang kedua, ya, Wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuknahu ila baladin mayyit fahayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Wal kaf li tashbih hadha shibha hadha ya hadha shibha hadha ya maksudnya penyerupaan. Baik, kemudian qaidahuna wal qaidatu anna kulla masalin darabahu Allahu fil Qur'an fahuwa dalilun 'alal qiyas. Ihfazu hadhil qaidah jaidan ya bahwasanya setiap masal yang ada di dalam Al-Qur'an daraba bimana ja'ala ya daraballahu masalan bimana ja'alallahu masalan ja'alahullahu masalan ya fil Qur'an di dalam Al-Qur'an fahuwa dalilun 'alal qiyas itu dalil atas qiyas. Jadi contoh-contoh analogi-analogi yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an, Allah tuliskan di dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan, maka itulah dalil atas bolehnya berqiyas. Ya, Allah serupakan ini dengan ini, analogi-analogi seperti itu namanya qiyas. Ya, jadi kalau ditanya sama orang apa dalil qiyas? Ya antum sebutkan saja ayat-ayat tentang daraballahu masalan itu, ya. Li'annal maqsuda bihi ilhaqul amril ma'nawi bil amril hissi. Karena yang dimaksud dengan qiyas itu kan sebagaimana kita ambil di pertemuan sebelumnya, ilhaqul amril ma'nawi, ya. Menyandingkan suatu perkara yang maknawi kepada sesuatu yang hissi. Nah, hissi artinya sesuatu yang bisa dipanca indrai, bisa dirasakan dengan mata, bisa dilihat dengan mata, dirasakan dengan tangan, bisa diraba dan seterusnya. Ini namanya al-amr al-hissi. Baik. Sebagaimana tadi contohnya, ya, misalkan awal penciptaan kan kita tahu cara kita diciptakan dari tanah. Tapi yang kita tidak tahu karena kita belum merasakan itu ketika kita dibangkitkan nanti. Maka Allah memberi contoh, ya, kalau kalian mau seperti apa, kalau kalian mau tahu seperti apa kalian akan dibangkitkan, perhatikan bagaimana kalian diciptakan awal pertama kali. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi kalau namanya qiyas itu pasti sesuatu yang maknawi kita sandingkan kepada sesuatu yang hissi. Ya, maknawi itu sesuatu yang ya, masih di alam ide istilahnya ya, belum wujud, masih sesuatu yang abstrak begitu. Ya, jadi kita sandingkan dengan sesuatu yang hissi. Ya, tujuannya apa seperti ini? Takribud zihin, ya, untuk mendekatkan makna itu kepada pikiran kita sehingga lebih mudah untuk dipahami. Ketika ini kaidahnya ya, kalau antum ingin menjelaskan sesuatu yang maknawi kepada orang, misalkan apa itu sabar, ya, antum datangkan sesuatu yang hissi,
Ya, contohnya untuk katakan sabar itu ya ibarat ya tameng yang menjaga antum ya dari musibah ya. Sabar itu ibarat baju besi yang menahan antum dari serangan musuh. Nah, ini namanya kias ya. Antum menganalogikan sabar itu seperti baju besi. Sabar itu kan sesuatu yang maknawi, baju besi itu hissi, sehingga akan lebih mudah untuk dipahami ya. Nah, itu dia tujuan kias di sini. Wa alaihi takunu adillatul qiyasi fil Qur'ani katsiratun jiddan. Berarti kalau kita pakai kaidah ini bahwasanya setiap masal ada dalam Al-Qur'an itu adalah dalil qiyas, berarti dalil qiyas ini banyak sekali. Ya. Dalil qiyas itu banyak sekali karena Al-Qur'an itu ya sepertiganya itu adalah isinya masal, permisalan. Ya, jadi Al-Qur'an itu kan ingin menjelaskan sesuatu kepada kita. Dan salah satu cara Allah menjelaskan sesuatu kepada kita adalah dengan membuat permisalan-permisalan itu. Ya, sehingga lebih mudah untuk kita pahami. Baik. Fasyabbaha Allah Ta'ala i'adatal khalqi biibtida'i wa syabbaha ihya'al amwat bihya'il ardi wa hadha huwal qiyas. Al-awwal qiyas awwaliyah, ya. Awwaliyah wa tsani qiyas musawa. Kama qala Ta'ala min ayatihi annaka taral arda khashiyatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Ya. Dan di antara tanda kekuasaan Allah bahwasanya engkau melihat tanah ya, itu tunduk, bumi itu tunduk. Ya, jika Allah turunkan kepada tanah tersebut air, ihtazzat warabat, akan bergetar tanah tersebut. Ya. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta, innahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Ahyaha la muhyil mauta. Ya, sungguhnya yang menghidupkannya itu adalah tentu lebih mampu untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Tanah saja yang suatu daerah yang kering kerontang bisa menjadi hidup kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi hanya sekedar menghidupkan manusia, satu makhluk yang kecil. Ya. Innahu ala kulli syai'in qadir. Baik. Ini dia dua dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya qiyas itu adalah dalil di dalam syariat Islam ini. Karena itulah cara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesuatu kepada kita dalam Al-Quran melalui perantara qiyas ini. Baik. Wa min adillati sunnah. Kemudian sekarang kita lihat dalil dari sunnah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam liman sa'alathu anis siyam an ummiha ba'da mautiha. Ara'aiti law kana ala ummika ala ummiki dainun faqadaitahu akana yu'addi dhalika anha? Qalat na'am. Qala fasumi an ummiki. Jadi ada seorang perempuan bertanya tentang masalah, boleh enggak saya berpuasa untuk ibu saya setelah dia wafat? Ibu saya sudah wafat tapi dalam keadaan dia belum sempat menyelesaikan kewajiban berpuasa, boleh nggak saya gantikan dia berpuasa? Nah, maka kata Nabi, ya, bagaimana pendapatmu seandainya ibumu punya hutang, apakah engkau akan membayarnya? Ya, maka si perempuan tersebut mengatakan, iya saya akan bayar. Maka kemudian Nabi mengatakan, kalau gitu berpuasalah untuk ibumu. Baik, berarti Nabi di sini sedang menggunakan kias. Nabi mengkiaskan puasa itu seperti hutang yang berupa harta. Ya. Hutang yang berupa harta harus dibayar, maka ya puasa juga berarti harus dibayar. Baik. Kemudian dalil yang kedua dari sunnah, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, ya, wulida li gulamun aswad. Ya. Jadi istri saya melahirkan seorang anak yang berkulit hitam. Padahal dia tidak berkulit hitam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal laka min ibil? Apa kamu punya ibil? Ya, punya unta? Qala na'am. Qala ma alwanuha? Ya. Apa warna untamu? Qala humur. Ya, warna merah. Hal fiha min awraq? Ya. Apa kita artikan awraq di sini? Awraq itu bahasa kita totol, itu totol. Ya, ada. Jadi enggak polos warnanya gitu. Ya. Jadi ada campuran warna. Kalau dia warna hitam, berarti campurannya putih. Kalau putih, campurannya hitam gitu. Yang mana yang dominan gitu. Nah, itu bahasa kita aurok ya. Lang. Lang. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi cuman dia bentuknya titik-titik, bulat-bulat begitu. Ya, bukan seperti zebra gitu ya, bukan. Baik. Jadi Nabi katakan, untamu itu yang warna merah itu ada warna-warna lain nggak itu, warna putih misalkan, ya. Qala na'am, maka laki-laki tadi mengatakan iya ada warna begitu. Qala fa anna dzalik,
Ya. Ya, kemudian Nabi tanya, "Fa anna dalik min aina hadha?" Ya, dari mana muncul warna itu? Ya. Qala la'allahu naza'ahu irqun. Qala fa'alla ibnaka hadha naza'ahu irqun. Ya, ana lupa makna naza'ahu irqun ini, nanti akan kita lihat maknanya. Baik. Kita baca syarah dulu. Qauluhu ara'aiti law kana ala ummiki daynun faqadaitihi akana yu'addi dhalika anha qalat na'am qala fasumi an ummiki hadha wadih wa wajhu anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qasa daynullahi daynallahi ala daynil adami wa li hadha qala sallallahu alaihi wasallam fasumi an ummiki wa fi lafdin uqdullaha fallahu ahaqqu bil wafa wa qauluhu anna rajulan atan nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah contoh yang pertama jelas ya. Contoh yang kedua, laki-laki yang melahirkan laki-laki yang istrinya melahirkan seorang anak berkulit hitam. Warrajulul abyad wa ummuhu baydha. Laki-laki ini kulitnya putih, ibunya juga kulitnya putih. Famin aina ja'as sawad? Dari mana datang warna hitam di kulitnya itu? Jadi dia mencurigai istrinya sudah selingkuh begitu. Wa huwa bihadza yu'ridu bizauja. Jadi dia ingin mencari kejelasan kepada Nabi di sini, bagaimana apa yang saya lakukan begitu. Nah, maka kemudian faqala Rasulullah SAW halaka min ibil dan seterusnya ya. Ya, al-awraq al-abyad fi sawad ya. Wa sumya awraq li syabahi bil wariq ay al-fiddah fa hiya baydau baydaun fi sawad. Ya, jadi ini dia al-wariq tadi namanya awraq, yaitu kepingan uang logam. Kepingan uang logam itu kan berkilau dia, mendekati putih ya. Jadi warna putih dalam hitam itu dinamakan dengan al-wariq ya, dan dari kata al-wariq itu nama lain dari al-fiddah. Baik. Fa anna dhalika ay anna laha dhalik mal ladhi ata bil wurqah lil humrah ya. Kok bisa ya, untamu yang warna merah itu ada titik-titik putihnya? Itu maksudnya. Kemudian la'allahu naza'ahu irqun, hadha jawabun fitri ya, fitri mubashir. Lam yahtaj ar-rajul ila ta'amul bal qala la'allahu naza'ahu irqun fal ibil allati indahu kulluha adh-dhukur wal inas humur wa qad ja'at bi awra fa min ayna ja'a qala la'alla ba'du ajdadihi min qibalil aw min qibalil ab kan awra fa naza'ahu hadzal irq. Ya, jadi naza'al irq ini maksudnya berarti dia keturunan, berarti ada dari kakek neneknya ya, yang seperti itu. Jadi maksud Nabi di sini ya, istri anakmu yang sekarang ini ya, warna kulitnya hitam, meskipun kalian berdua, kamu dan istrimu tidak berkulit hitam, bisa jadi yang berkulit hitam itu adalah kakek-kakekmu begitu. Paham maksudnya ya? Bukan hanya dari kalian ya, DNA-nya itu terus terpendam kemudian muncul sekarang begitu. Dan kadang juga ada ketika temukan seorang anak rambutnya keriting padahal ibu sama bapaknya rambutnya lurus. Ya, ternyata setelah ditelusuri kakek neneknya dulu rambutnya keriting juga. Ini namanya naza'ahu al-irq. Baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala alla ibnaka hadha naza'ahu irq fa hadha qiyas. Ini Nabi sedang kias di sini, mengkiaskan warna kulit anak tersebut dengan kejadian yang ada pada unta-unta. Wa huwa qiyasun muqni' fi anna al-bashar kal ibil fi hadhihi an-nahyah fa la farq. Ini adalah kias yang muqni', yang ya mencukupi, karena memang manusia itu seperti unta dari sisi ini ya, dari sisi warna kulit ini ya. Hewan-hewan yang lain juga seperti itu ya, istilahnya dalam masalah DNA nya. Wa fi hadzal haditsi dalilun ala hikmatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'lim wal iqna. Baik. Di sini di dalam hadis ini ada dalil bagaimana sifat hikmahnya Nabi dalam mengajarkan sesuatu dan dalam menenangkan hati orang. Iqna artinya membuat orang qanaah, membuat orang tenang. Baik. Ya. Jadi laki-laki ini datang dalam keadaan tidak tenang. Maka dia minta ditenangkan. Ya. Li'anna faqad intaqala alaihi salatu wassalamu basyaratan ila su'ali hadzal rajul anil ibil. Li'annahu arabiyun. Laki-laki yang datang ini orang Arabi, Arab Badui yang sehari-harinya dekat dengan unta. Ya, bukan orang yang tinggal di perkotaan. Maka begitu dia datang menyampaikan ya masalah tersebut, Nabi langsung berpindah kepada pertanyaan tentang unta. Punya unta enggak? Karena dia Arabi, ya. Falam yakul an-nabi alaihi salatu wasalam innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah enggak Nabi enggak mengatakan
Allah mampu menciptakan segala sesuatu, ya. Au innal ladzi ja'ala launaka abyad qadir al an yaj'ala launal awalad aswad. Nabi enggak katakan, ya, yang mampu membuat kulitmu menjadi putih itu mampu juga untuk membuat kulit anakmu menjadi hitam. Ya. Ini kan jawaban juga sebenarnya, jawaban yang benar, tapi kenapa Nabi enggak pilih? Li'anna hadza yahtaj ila tartibin aqli. Ya, seperti ini ya butuh ada tahapan-tahapan untuk sampai ke sana. Walakinnahu basyarahu bi amrin almasuhu bi yadi. Ya. Ya, jadi bisa saja kalau Nabi membawakan dalil innallaha ala kulli syai'in qadir itu orang Arab ini enggak paham. Ya, karena jauh itu ada sesuatu yang maknawi. Apa maksudnya ya? Nah, maka Nabi di sini memberi contoh analogi dengan sesuatu yang dekat dengan kehidupan dia. Al-amrul hissi. Ya. Ya, inilah pengertian dari ya, balagoh itu. Balagoh itu suatu kalam sesuai dengan kondisi mukhatabnya. Ya, ini dia. Jadi perkataan dikatakan baligh kalau sesuai dengan kondisi mukhatabnya. Dan di sini sesuai dengan kondisi si Arabi ini. Ya. Walakinnahu basyarahu bi amrin yalmasuhu bi yadi. Ya, kan tetapi Nabi SAW basyarahu bi mana yatakallam ma'ahu basyaratan. Ya. Langsung Nabi berbicara kepada dia bi amrin dengan sesuatu yang yalmasuhu bi yadi, yang bisa dia sentuh dengan tangannya. Maksudnya apa? Maksudnya sesuatu yang hissi. Fa dhahaba hadzal rajulu muqtani'an tamaman. Maka sekarang laki-laki itu menjadi tenang karena contohnya gampang dipahami, dekat dengan kehidupan dia. Idan al-qiyasu dalilun wadihun fa fihi itsbatul qiyas bila syak lima fihi min i'tibari syai' bi nadhirihi wa hadza huwal qiyas. Ini yang disebut dengan qiyas, i'tibar syai' bi nadhirihi. Ya, mengiktibarkan sesuatu dengan lawannya atau yang semisal dengannya. Ya, ketika orang bertanya kepada antum apa itu sabar, ini kan sesuatu yang maknawi, maka kemudian antum ya cari sesuatu yang hissi untuk menjelaskan sabar tersebut, ya inilah berarti antum sedang berkias namanya. Ya, berarti antum sedang melakukan kias. Baik, itu dalil dari sunnah. Kemudian dalil dari hadis Nabi, dari perkataan sahabat, majaa namirul mu'minin hadza kalamu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa kaannahu yakhruju min mishkatin nubuwah li anna Umar min al-muhaddatsin al-mulhimin al-mulhamin kama qala Nabi alaihi wasallam iyyakum minkum muhaddatsuna fa Umar. Jadi muhaddatsin, Umar ini termasuk, nah ini perkataan Umar tapi ini berasal dari sumber yang sama ya, dengan sumber yang disampaikan kepada Nabi SAW dari Mishkatin Nubuwah. Mishkatin Nubuwah itu pelita kenabian. Ya, jadi dari sumber yang sama. Ya, walaupun Umar bukan seorang nabi, maksudnya ini adalah ilham. Ya, petunjuk yang atau ajaran disampaikan kepada Nabi itu namanya wahyu. Ya, yang disampaikan kepada selain Nabi itu namanya ilham. Ya, maka Umar ya, dikatakan oleh Nabi SAW iyyakum fikum muhaddatsun fa Umar, kalau seandainya ada di antara kalian itu orang-orang yang muhaddats, muhaddats itu artinya yang ya diberikan ilham oleh Allah, ya tindak tanduknya itu berdasarkan wahyu, ya padahal tidak ada putusan terhadap tersebut dalam Al-Qur'an, lebih dekat kepada kebenaran begitu, maka Umarlah orangnya kata Nabi. Ya, karena keputusan-keputusan Umar itu selalu disepakati atau selalu turun ayat yang menyetujuinya, tentang jilbab misalkan, tentang khamar misalkan. Dulu di awal-awal khamar itu kan belum diharamkan, ya, belum diharamkan. Ya, tapi Umar ini menggunakan logika akal sehat. Ya, ya Nabi, kenapa khamar itu nggak diharamkan saja? Ya, karena pengaruh buruknya lebih banyak daripada pengaruh baiknya. Maka turunlah kemudian ayat yang menyatakan pengharaman khamar itu. Ya, ini salah satu keistimewaannya Umar. Jadi dia itu mulhamin, minal mulhamin, yang diberikan ilham, petunjuk yang lebih dekat kepada kebenaran. Baik. Jadi maja'an amirul mu'minin Umar bin Khattab fi kitabihi ila Abi Musa al-Asy'ari fil qada. Ya, jadi di antara menterinya Umar ya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Ya, kemudian pada suatu waktu Umar mengirimkan surat kepada Abu Musa al-Asy'ari dalam masalah al-qada. Summa al-fahmu al-fahmu fi ma adla 'alaika mimma warada 'alaika mimma laysa fi Qur'an wala sunnah. Summa qayis al-umur indak. Ya. Jadi perintah
Umar kepada Abu Musa, ya, pahami-pahami dulu, ya, apa yang ada tersebut. Kalau tidak ada dalam Al-Quran maupun Sunnah, maka kiaskan. Ya, itu perintah Nabi kepada, perintah Umar kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Wa hadzal kitab, lihat di syarahnya. Kitab Umar Al-Khattab li Abi Musa Al-Asy'ari huwa alladhi bana 'alaihi Ibnu Al-Qayyim kitabahu Al-Qayyim I'lam Al-Muwaqqi'in, ya, an Rabbil 'Alamin wa huwa kabirun wa nafi'un jiddan li talibil ilmi. Ya, kitab I'lam Al-Muwaqqi'in atau Muwaqqi'in ini, ya, pokok pembahasan utamanya, ya, isi dari suratnya Umar kepada Abu Musa Al-Asy'ari ini. Porsi paling besar pembahasannya dari situ, ya. Bahasan pokoknya di situ. Wa syahidu min hadza qauluhu radhiyallahu anhu summa al-fahmu al-fahmu fima adla 'alaika mimma warada 'alaika mimma laisa fi Qur'anin wala sunnah thumma qayyis al-umura indak. Fa amaruhu awalan bil fahm. Ya. Nabi pertama kali Umar mengatakan kepada Abu Musa, ya, pertama-tama berusaha dulu untuk pahami, ya, keputusan tersebut, ayat tersebut, bagaimana syariat menetapkannya. Perhatikan dulu. Al-faham, al-faham. Pahami baik-baik dulu. Ta'amul begitu. Hatta layatasarra wa yaqis. Ya. Agar dia tidak tergesa-gesa, kemudian langsung memutuskan, langsung membuat kias. Li'amnahu rubbama yakunu hunaka farkun layadhar illa bitta'amul wa tafahum. Ya, karena bisa jadi nanti ada perbedaan-perbedaan yang tidak tampak kecuali kalau kita ta'amul baik-baik, kita perhatikan baik-baik. Walihada tajidu ba'dan nas al'an yaqis. Ya, makanya kita dapati sebagian orang di zaman sekarang ini dia berbuat atau melakukan kias, tsumma inda ta'ammul yatabayyan annal qiyasa ghairu sahih. Dia terburu-buru untuk berkias. Setelah dia berkias, dia tadabur lagi ayat tersebut, barulah dikatakan, oh ternyata kiasnya tidak cocok. Nah, maka di zaman sekarang ini ada banyak sekali kias-kias yang justru, ya, diambil karena terlalu tergesa-gesa, sehingga, ya, kias yang dihasilkan pun adalah kias yang keliru, kias malfarik seperti itu. Li'annahu ya'khudhu bi'adna syabah. Ya. Karena kalau kita tergesa-gesa berkias, berarti kita mengambil kemiripan yang paling rendah, kemiripan yang paling kecil, atau yang paling besar bisa saja, tapi kita tidak melihat lagi kemiripan-kemiripan yang lain, ya, ya. Kita hanya melihat kepada syabahnya saja. Ma'anna hunaka farqan bayinan, padahal bisa jadi di situ perbedaannya lebih besar, ya. Kesamaannya ada, ya. Tapi perbedaannya jauh lebih besar. Misalkan katakanlah ada orang yang mengkiaskan antara air putih dengan khamar. Dia mengkias mengatakan air putih itu cair minuman, ya, khamar itu juga cair minuman. Ini kan kesamaan antara air putih dan khamar. Berarti dari sisi ini hukum air sama dengan hukum khamar. Padahal farqan bayinan di situ kan. Ya, tapi luput dari dia, kenapa? Karena terlalu cepat untuk mengkias, sehingga perbedaan yang paling penting antara air sama khamar itu terluput dari dia, yaitu memabukkan itu. Lakinnahu lam yata'ammal bal ta'jal, ya. Maka dia, ya, tergesa-gesa, kemudian dia terburu-buru, tidak ta'amul. Tsumma akkada lahul amra bil faham biqaulihi al-faham al-faham wa hadha min babil igra. Ya, hakada isamihi al-ulama. Al-fahma ini namanya igra, ya. Misalkan kita igra itu kayak kita membujuk orang untuk segera ikut di awal kalimat kita katakan, ya. Al-ilma ya talibal ilmi. Di mana utlubul ilma. Ya, mansubun alal igra namanya. Ini salah satu pembahasan dalam ilmu nahwu. Ya. Hakada yusammihi ulama di sini maksudnya al-lughawiyyin. An-nahwiyyin. Nah, tsumma qais al-umur. Kemudian kata Umar, kalau kamu sudah berusaha memahami ternyata tidak enggak paham-paham juga gitu. Mentok di situ, maka barulah kemudian, ya, antum melakukan kias. Ai ba'da ma tafham al-asl wal far' wal hukum wal illah qais al-umur indak. Maka setelah antum paham apa itu asalnya, mana furu'nya, apa hukumnya, mana illahnya, barulah boleh berkias. Baik. Kemudian wa'rif al-amsal, ya, summa'mad fi ma tara ila ahabbiha ila Allah wa ashbahiha bil haqq, ya. Summa'rif al-amsal, ya, kata Umar,
Ya, setelah antum berkias, maka ketahuilah yang semisal dengannya. Ada enggak kias yang semisal dengannya? Kias ma'al misil, ya. Summa ma'id atau summa ma'id fi ma tara ila habbiha ila Allah. Kemudian sandarkan kepada apa yang engkau lihat lebih dicintai oleh Allah. Kalau antum menghasilkan, kan kias itu ada dua kesimpulannya nanti ya. Ya, iya apa tidak begitu. Ya, sekarang kita kira yang mana yang lebih disukai oleh Allah, iya atau tidak begitu. Ya, misalkan tadi kita mengkiaskan antara an-nabith dengan al-khamar, ya. An-nabith itu ada manfaatnya, ya. Al-khamar juga ada manfaatnya meskipun mudaratnya lebih besar. Nah, setelah kita mengkiaskan ternyata kesimpulan kita, ya, ada dua ragu-ragu kita. Iya atau tidak bahwasanya kias iya apa tidak khamar itu sama dengan nabis atau nabis itu sama dengan khamar. Ada dua kesimpulannya, iya atau tidak. Nah, maka ya, kemudian patokan kita adalah kita lihat ahabbiha ilallah, yang mana yang lebih dicintai oleh Allah, iya atau tidak begitu. Oh, ternyata ya, yang dicintai oleh Allah di situ adalah iya, karena mudaratnya besar dan Allah tidak mencintai yang namanya mudarat. Yang berarti nabis itu kan kita punya dua kemungkinan di situ. Kita mau konsumsi atau tidak, itu kan terserah kepada kita, pilihan-pilihan kita. Nah, sekarang mengkonsumsi atau tidak yang disukai oleh Allah, ya, itu dia. Ya, apakah Allah lebih suka kita mengkonsumsi nabis atau tidak mengkonsumsinya? Ya, katakanlah dia hukumnya halal. Ya, apakah Allah lebih menyukai kita mengkonsumsinya atau tidak mengkonsumsinya? Maka hukum atas segala sesuatu itu kan boleh, ya, boleh dikonsumsi. Tapi syariat tidak pernah menegaskan kita untuk mengkonsumsinya, kan? Berarti netral begitu. Berarti baina-baina di situ. Nah, barulah kita lihat di situ. Oh, ternyata nabis ini dia lebih dekat ke khamar kemiripannya, ya, daripada ke air putih misalkan. Berarti kita harus tinggalkan meskipun antum masih belum yakin bahwasanya nabis itu seperti khamar, maka lihat saja kepada mana yang lebih dicintai oleh Allah. Wa asbahiha bil haq. Lihat mana yang lebih mirip dengan kebenaran. Baik. Qala Ibnu Qayyim wa hadza kitabun jalilun talaqahu al ulama bil qabul. Kitab ini, kitab ini maksudnya risalah, ya, risalah yang ditulis oleh Umar kepada Abu Musa itu. Ya, kitabun jalil talaqahu al-ulama bil qabul. Wa haka al-muzanni anna al-fuqaha min asri as-sahabah ila yaumihi ajma'u, ya, ajma'u ala anna nadhir al-haqqi haqqun wa nadhir al-batili batilun wa istamalu al-maqayis fil fiqhi fi jami'il ahkam. Baik. Kemudian di sini ada penukilan dari al-muzanni. Baik, sebelum masuk ke situ, perhatikan di syarah wa'rifil amsal. Al-amsal jam'u masal wa huwa asy-syabah. Wal makna i'rif al-asya' al-mutamatsilah. Hadha huwa al-murad bil amsal. Al-amsal di sini maksudnya yang mirip dengan dia. Ya, lihat hal-hal yang mirip dengan dia. Nah, misalkan tadi khamar ini yang mirip dengannya adalah nabiz, atau kita cari kemiripannya di situ. Tsumma ma'mad fi ma tara ila ahabbiha ila Allah wa asbahiha bil haqq. Ahabbuha ila Allah maka na awfaqu li syar'ihi wa aqrabu. Maka yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling sesuai dengan syariat dan yang paling dekat. Wa asbahu bil haqq, dan paling mirip dengan kebenaran, yakni min babi al-qiyas. Qaluhu wa haka al-Muzanni wa huwa min a'immati ashabi Syafi'i rahimahumullah. Al-Muzanni ini, ya, kalau dikatakan haka ini maksudnya apa? Hikayah itu maksudnya apa? Nah, hikayah itu dia penukilan, ya. Nah, dia menyampaikan perkataan seseorang, tapi tidak ada dalil bahwasanya orang tersebut benar-benar mengatakan perkataan tersebut. Itu namanya hikayah. Jadi derajatnya lemah kalau sampai mengatakan hikayah itu. Ya. Hakaan fulan. Kalau dikatakan hakaan an Ahmad, itu maksudnya ucapan tersebut pernah disampaikan oleh Imam Ahmad, tapi hanya orang tersebut saja yang menyampaikan kepada kita, ya, sehingga kita tidak punya dalil lain bahwasanya benar apa enggak Imam Ahmad ngomong begitu. Paham maksudnya, ya? Nah, maka ada juga rawa, ya, rawa an Ahmad misalkan, yang diriwayatkan dari Ahmad, ini mirip dengan haka tapi derajatnya lebih kuat sedikit, ya. Jadi rawa itu meriwayatkan dari Ahmad, ya. Nah, maka yang lebih kuat itu atau yang paling kuat itu adalah qala. Ya, kalau dikatakan qala Ahmad, berarti Imam Ahmad yang ngomong langsung atau perkataan tersebut ada di dalam kitab-kitabnya. Ya, misalkan ada dalam musnad misalkan. Baik. Jadi
Di sini ada penukilan dari Al-Muzanni. Al-Muzanni mengatakan bahwasanya fuqaha, ahli-ahli fikih di zaman sahabat sampai di zaman beliau, sepakat bahwasanya nazir al-haqqi, nazir itu misil artinya ya, ya, rival bahasa kita ya, bukan musuh, bukan musuh, dia masih satu, punya kesamaan begitu, cuman gak nyatu, ya, berbarengan dia, itu namanya nazir. Nazir al-haqqi haqqun, nazir yang benar itu benar, ya, karena sesuatu itu, ya, dikatakan nazir bagi sesuatu yang lain, ya, harus memiliki kesamaan, sama-sama benar atau sama-sama salah. Ya, bahasa kita tuh temen, temen orang yang baik ya orang baik juga, gitu ya. Temen orang yang buruk pasti dia juga buruk, begitu. Ya, nazirnya seperti itu. Maka nazirul batil batil. Fastamalu al maqayis bil fiqhi. Nah, para ulama itu mereka menggunakan al maqayis dalam fikih, fi jami'il ahkam, dalam semua hukum. Wa hadha naqlu al-Muzanni wa huwa 'alimun muttali'un wa qad sabaqa annahu idza nuqila al-ijma'u min 'alimin muttali' fa huwa mu'tabarun bihi. Di pembahasan tentang ijma', lah kita bahas bahwasanya kalau ada sesuatu, ya, perkataan, ya, disampaikan oleh seorang alim yang muttali', maksudnya kasrat al-ittila', ya, dia banyak ittila'nya, ya, luas pemahamannya, sudah saya sampaikan di pembahasan ijma' dulu. Nah, maka mu'tabar berarti ijma'nya, meskipun dia hanya seorang saja. Fatabayyanu bihadza annal qiyasa ahadul adillati syar'iyyah allati dalla ala i'tibariha alkitab wassunnah wa aqwalus sahabah. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya qiyas itu adalah salah satu dari dalil syariat yang dalla ala i'tibariha, ya, yang dianggap ada oleh alkitab wassunnah wa aqwalus sahabah, juga begitu oleh para sahabat. Balqat naqul, bahkan mungkin bisa kita katakan wal ijma' bina'an ala hikayatil muzanni. Ya, kalau kita katakan ijma' bolehnya berkias itu bisa saja, dalilnya apa? Perkataannya muzanni tadi. Maksudnya ya, bukan al-imam al-muzanni yang berijma', bukan ya. Beliau menukilkan adanya ijma' begitu. Nah, sedangkan kita sudah bahas dulu penukilan adanya ijma' oleh seorang alim yang muttali itu berarti mu'tabar. Jelas ya? Baik. Walakin la yumkin an naqula wal ijma' liwujudi mukhalifin wa hum az-zahiriyah. Nah, jadi ya walaupun kita katakan misalkan antum memaksa mengatakan oh ijma', ya, ijma' as-sahabah bahwasanya qiyas itu adalah dalil. Ini perkataan yang kurang tepat juga. Kenapa? Karena ada mukhalifnya. Siapa itu az-zahiriyah? Wa in kana ba'dul ulama min ahli al-fiqh rahimahumullah la ya'tadduna bi khilafi adh-dhahiriyah wala bi wifaqihim. Ya. Meskipun sebagian ulama dari ulama-ulama fikih ya, mereka itu tidak menganggap ya'taddu nantinya tidak menganggap, tidak menghitung khilafnya Zahiriyah itu sebagai khilaf. Mereka mau khilaf, ya, mereka mau menyelisih pendapat jumhur atau tidak, itu tidak berpengaruh. Ya, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Yakni la ya'tabirunahum fil ijma', dalam masalah ijma' orang-orang zahiriyah ini tidak punya tempat. Apa maksudnya sini ya? Jadi lemah begitu. Ya. Fayuhkauna anna fayahkuna annal fayahkuna al-ijma' wa in kana zahiriyah mukhalifin. Ya, li'annahum la yarunahum syai'an. Maka para ulama menghikayatkan adanya ijma' meskipun orang-orang zahiriyah itu mukhalif. Jadi nanti kalau antum bantah orang, jangan bantah dengan ijma'nya, dengan perkataannya ahlul zahir. Misalkan ada orang menyampaikan suatu permasalahan, dia mengatakan ini ijma', dan antum bantah. Gimana antum mengatakan itu ijma' sedangkan ada menyelisih dari kalangan ahlul zahir? Maka antum akan dibantah balik. Bantahan ahlul zahir itu atau khilafnya ahlul zahir itu tidak dianggap. Jelas maksudnya ya? Nah, jadi yang dianggap itu ya yang mazhab yang empat tersebut. Lakin hadza laisa bi sahih, tetapi ini kata Syekh bukan sesuatu yang benar. Wala yumkin an nanqula al-ijma'a fi mas'alatin khalafa fiha ahlu dhahir, li'an ahlu dhahir min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, fa yumkin an nahdira khilafahum. An nuhaddira khilafahum. Baik. Kata Syekh Utsaimin di sini ya, pendapat yang tadi ya, pendapat jumhur seperti itu tidak menganggap adanya khilaf ahlu dhahir itu Syekh Utsaimin enggak terima. Beliau mengatakan ahlul zahir itu ya, mereka juga bagian dari umat Muhammad, sedangkan kita mengatakan dalam hadis la tajtami ummati ala dolala, ya,
maka tidak bisa kita menyepelekan, menganggap khilaf mereka itu tidak ada. Baik. Ilahuna naktafi insyaallah taala nuwasil fi mabad. Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.